Demikian juga honorer.
bulan depan kita sudah masuk di dalam persiapannya. Waktu dia semakin cepat, tapi semakin cepat tidak terasa. Kita sudah masuk di dalam bulan November, tidak terasa. Nanti bulan November kita sudah masuk di dalam Desember, nanti kita pakai. Sedangkan uang wajib kita nanti masih tertunda-tunda. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa cicilan juga. Cicilan. Kita menunggu cicilan supaya di gereja saja, di luar juga bisa. Kalau kita menunggu bendahara nanti bisa dikasih. Bisa dikasih. Nah, yang kedua, jatuh pada tanggal ini adalah pasar-pasar ya, pasar-pasar dari Nusa Dana atau Ibu sudah siapkan. Iya, sudah siapkan di belakang nanti sesudah ibadah kita boleh ambil satu porsi atau dua porsi. Dua porsi, ya. Dua porsi tidak ada yang kecuali. Kita punya harus ambil. Kita harus ambil semua nanti bisa langsung di rumah kita bisa kasih atau sebelum mas ya sebelum mas ya pun bisa juga pun bisa satu porsi 100 ribu ya. Satu porsi 100 ribu ya nanti sebentar sesudah ibadah kita bisa ambil. Mungkin cuma itu saja yang saya sampaikan. Terus perhatian. Diucapkan terima kasih. Maaf pada saat yang kami lupa kepada semua orang tua. Tolong mulai dari besok alamatnya harus biar mereka mengambil bagian di dalam proses waktu lalu. Di dalam bulan sepanjang bulan Natal yang kita lalui anak-anak di bawah sama-sama, yaitu Natal mereka. Sedangkan Natal yang lain itu mereka biasa-biasa. Cuma Natal sekolah minggu itu saja mereka rasa kebolehan Natal. Ya, jadi tolong perempuan dan anak-anak biar mereka juga rasakan perhatian yang ada. Salam, terima kasih. Yang berikut, saya berdiri atas nama panitia pembangunan. Walaupun kita ada dalam bulan-bulan Natal, tetapi pembangunan tetap jalan. Karena pembangunan juga kita punya, Natal juga kita punya, sama-sama. Dua-duanya kita punya. Dan sejak bulan kemarin, kita bentuk panitia, panitia pembangunan. Sampai hari ini, kita sedang melihat mujizat Tuhan. Panitia bersama jemaat kita sedang merasakan hari ini. Yang pertama, dana tambah rumah gratis itu kita tidak bayar. Karena kalau kita bayar mungkin 20 atau 30 juta keluar. Itu yang pertama, itu mujizat Tuhan. Yang kedua, waktu yang kita sudah lihat di sebelah ini, waktu-waktu ini, sebenarnya 1.200.000 yang harus dihargai rata-rata 1.500.000. Tetapi kemarin kita bayar 700.000 satu tren rata-rata. Itu mujizat Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kayu-kayu nanti kita pesan di satu orang, tetapi kita punya tugas kayu semua akan diterima oleh satu orang, tapi kita punya tugas hanya bayar cari bangun bayar sampai 100%. Itu mujizat Tuhan yang kedua. Yang kedua, semen, sumbangan semen dari jemaat tanpa bayar mujizat Tuhan.
Dan berikutnya adalah minggu ini Tuhan mengadakan peletakan batu pertama yang melepas dosa. Setelah itu ada selesai sepekan ini. Sebentar kita akan melakukan panitia Natal. Sudah panitia Natal batasi saya. Soal sumbangan tetap tak. Sumbangan itu sudah berlaku. Kita pernah bicara desa masih ini. Nanti setelah pondasi kita akan tunggu 4 bulan atau 5 bulan. Pondasi selesai kami akan bagi per keluarga, satu kolam, satu keluarga atau dua keluarga bagi. Jadi tenaga di rumah itu tinggal satu orang, dua orang, tolong cari dia karena dia punya anak buah SMP di depan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Bapak Ibu teman sekalian, kita akan berbicara kepada Tuhan. Kita buka di dalam Daniel kemenangan yang kita menyesuaikan 181. Kolokte, doa kolokte akan disampaikan oleh Bapak Stefanus Bimai. Yang menjelaskan tentang kolokte adalah Bapak Bapak. Kita buka dalam Daniel kemenangan yang kita menyesuaikan. Untuk dapat
Terima kasih doa. Terima kasih Yesus. Sedikit kami sampaikan ada doa, minta maaf ada diri pribadi jiwa kami. Sebanyak 151 lebih dari jumlahnya dari manusia kami kau dapat beri hikmat kami, supaya kami dapat beribadah di tempat ini dan kepada saudara-saudara lainnya masih berpilihan jalan dapat beri langkah mereka dan mempercepatkan langkah mereka dan dapat mengikuti ibadah. Terima kasih Yesus. Besok lagi demikian juga selama ini kita beri banyak kata kepada Tuhan kepada kami, tetapi hanya sedikit yang kami kembalikan kepada dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih yang telah berjalan yang telah berlontai kira-kira Tuhan Yesus berkati. Tibalah saatnya kita akan najar segala pergumulan kita, persoalan kita, masalah kita, beban hidup kita, sakit penyakit kita, yang sedang derita. Doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Martinus Bigobe. Namun sebelumnya kita akan membuka dalam Injil Kenangan Iman nomor 226. Bapak Ibu yang punya kenangan iman boleh buka dalam Injil Kenangan Iman nomor 226. Yeah.
Bapa kami bersyukur karena Engkau telah berikan kami waktu, kesempatan dan terus hidup untuk kami nikmati di hari ini. Bapa kami bersyukur banyak sekali yang seringkali mengecewakan hati Engkau, namun kasih sayang dan penyertaanmu selalu menyertai kami di saat ini kami ada. Bapa, di pagi ini kami akan menerima beberapa pokok-pokok doa untuk Tuhan yang telah sudah sedia mengetahui. Bapa, di pagi ini kami berdoa Tuhan persiapan konferensi yang akan dilaksanakan pada bulan besok Tuhan. Semua panitia bergerak baik peserta yang akan ikut Tuhan Yesus dalam perjalanan Tuhan pergi dan kegiatan yang akan berlangsung biarlah berkah sesuai Bapa kami berdoa juga oleh orang sakit, baik yang sakit di rumah sakit di rumah mereka, baik yang ada di dalam tubuhnya, baik yang sakit besar kecil, baik kelihatan maupun tidak kelihatan. Kami percaya Tuhan di mana tabib di mana dokter. Mari Tuhan Engkau jamah dan berikan sembuh, dipuji muliakan dengan nama-Mu. Bapa kami berdoa Tuhan. Perjuangan masalah pokok yang dalam jalan banyak kenyataannya kita Tuhan Bapa kami minta Tuhan penyertaan selalu menyertai Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan di pagi ini anak-anak sekolah mulai dari perguruan tinggi dari TK sampai perguruan tinggi segala sesuatu yang mereka butuhkan baik biaya apapun Tuhan biarlah Engkau berikan mereka hikmat atau budi agar mereka bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Orang tua mereka Tuhan yang selalu membiayai mereka untuk Tuhan dengan Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan ibadah di pagi ini sisa ibadah dan juga akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Tuhan Engkau urapi agar semua kami yang datang mendengar mendapatkan berkat. Tuhan sisa acara di dalam tanganmu Tuhan Yesus. Bapa, kami telah berdoa dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih doa sahabat yang telah disampaikan oleh Bapa Martin Sugiono kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tibalah saat yang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapa Pendeta Paulus Nyaya STH MA. Namun sebelumnya kita akan menyanyi dalam medley dengan lagu nomor 30. Bapak Ibu yang punya kemenangan iman boleh buka di dalam nomor 30. Penghibur telah datang. Hari ini Roh Kudus akan datang kepada setiap hati jemaat Indonesia untuk mengingatkan, mengajak untuk kita terus bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Daniel kebenaran firman nomor 30.
Mencari kita, menemukan kita, memberi kita jalan keselamatan, pengampunan, sehingga kita menjadi penduduk warga kerajaan Allah. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam bagian ini kita akan merenungkan ada tiga bagian.
Bagian yang pertama adalah ayat 11 dan 12 ini, di mana gereja memihak orang tak berdaya berarti melawan sistem kekuasaan duniawi. Umat Tuhan, bagian pertama adalah ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 tadi teks bacaan ini. Gereja memihak orang tak berdaya berarti melawan sistem kekuasaan dunia. Musa sebagai anak yang diangkat oleh putri Firaun, dia punya kekuasaan di Mesir. Dia punya kekayaan, kehormatan. Dia punya kejayaan. Tetapi umat Tuhan yang Yesus kasihi, di dalam hati dia itu ada menyimpan firman Allah. Di dalam hati dia itu ada kebenaran. Sehingga waktu dia melihat sukunya, bangsanya dipaksa kerja rodi, sukunya, bangsanya dibunuh, dibantai, dianiaya, diperlakukan kekerasan oleh tentara Mesir, umat Tuhan yang dikasihi Yesus, di mana Musa dia tidak perlu dengan kehormatan yang diberikan oleh Firaun, tetapi bagaimana hatinya, jiwanya, dia memihak kepada umatnya yang tidak berdaya secara sistem yang dilakukan oleh pemerintah kekaisaran Roma, Firaun waktu itu. Dan dia keluar mendapatkan mereka karena dia mengasihi saudara-saudaranya, dia mengasihi umatnya, dia mengasihi bangsanya. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, ini panggilan bagi Musa ini untuk kembali melihat umatnya yang menderita dalam kesusahan dan kesulitan. Gereja Tuhan dipanggil di dalam dunia ini untuk bersama-sama kita melawan segala sistem yang berkuasa di dalam dunia ini, sistem yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sistem yang tidak dikehendaki oleh Tuhan adalah yang di dalam ayat 11 ini, diperkerjakan kerja paksa ya kepada bangsa Israel, dan banyak orang Israel dibunuh, dibantai. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, gereja di dunia ini, orang Kristen di dunia ini dipanggil untuk melayani umat yang tak berdaya. Oleh karena sistem yang dilakukan oleh dunia ini, di mana banyak orang dibunuh, banyak orang dijaya, dianiaya dan lain sebagainya di belahan bumi ini. Jadi gereja Tuhan menyuarakan suara kenabian di tengah dunia ini melalui pekerja keadilan di tengah dunia ini, di mana segala kejahatan umat manusia ditelanjangi melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi-nabi, para hamba-hamba Tuhan di dalam dunia ini, menyuarakan suara kenabian kepada dunia supaya dunia mendengar bahwa segala kekerasan yang dilakukan adalah tidak dikehendaki oleh Tuhan. Adalah tidak dikehendaki oleh Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kalau ayat 11 dan ayat 12 ini kita melihat, walaupun Musa punya kepedulian kepada bangsanya, itu Allah kehendaki. Setiap orang yang mengasihi setiap orang yang peduli terhadap keberadaan sesama, setiap orang yang mendoakan orang lain, memberkati orang lain, adalah Tuhan juga berkenan. Tuhan juga berkenan. Setiap kita yang mendoakan sesama kita, setiap orang yang peduli terhadap sesama kita, itu Tuhan berkenan kepada kita. Karena kita peduli kepada orang lain, kita mendoakan orang lain, kita juga memberi
kepada orang lain secara bantuan finansial atau lain sebagainya, atau bantuan material kepada sesama yang tak berdaya, Tuhan berkenan kepada kita ya, yang melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia adalah Tuhan berkenankan kepada kita. Tuhan senang kepada kita. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 8 sampai 10. Buka lebih dahulu, boleh baca. Ayat 8, setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Ayat 9, pada malam harinya, datanglah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari. Setelah Paulus melihat kelihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari kelihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah melalui kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita dipanggil oleh Tuhan karena di tengah dunia ini ada orang-orang yang sedang menanti kita membawa berita kebenaran firman Tuhan kepada mereka, kepada saudara-saudara kita, orang-orang dekat kita, orang-orang yang bukan suku kita. Mereka menanti akan berita Tuhan. Sebagaimana dalam penglihatan Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat 10 ini, seorang Makedonia, dia berdiri dan menyatakan, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya, setiap orang yang belum ada Yesus dalam kehidupannya, atau setiap orang yang dalam kehidupan dia, dalam sisi kehidupan jasmani, dia belum sampai kepada maksimal hidupnya, mereka sedang memanggil kita untuk bagaimana kita menolong, membantu, melayani sesama yang hidup di dalam kehidupan yang tak berdaya di tengah dunia ini. Musa adalah seorang yang luar biasa, terhormat di dalam kerajaan kekaisaran kerajaan Firaun di Mesir. Tetapi dia tinggalkan semua kemuliaannya, semua yang dia miliki. Dia tinggalkan dan datang melihat kepada orang-orangnya yang sedang ada di dalam penindasan Firaun di Mesir. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi gereja Tuhan di tanah Papua dipanggil Tuhan untuk melayani umat-umat yang sedang disiksa. Gereja Tuhan tidak pernah melakukan pelayanan secara netral di dalam dunia ini. Gereja Tuhan memihak kaum tertindas, kaum yang terhilang, kaum yang dianiaya, dibunuh, dibantai. Dan masalah mereka diangkat terus sampai kita selesaikan dalam pengadilan dunia. Karena hukum dunia sudah ada. Nanti pengadilan surga itu Yesus datang baru akan dihakimi. Tetapi di dalam dunia itu ada pengadilan. Pengadilan HAM, ada pengadilan dalam dunia, ada jalur yang bisa selesaikan karena kejahatan dunia ini. Karena manusia itu berharga di mata Tuhan. Manusia itu berharga di mata Tuhan, tubuh, jiwa, roh milik Tuhan. Ya, segala yang dilakukan diangkat terus, dibicarakan terus, didiskusikan terus, didialogkan terus di dalam dunia ini sehingga kebenaran mengalir seperti air sungai. Kebenaran mengalir seperti air sungai. Ya, sehingga perdamaian bisa terjadi. Perdamaian yang tiada keadilan adalah perdamaian yang semu. Perdamaian yang tiada keadilan dan kebenaran adalah perdamaian semu. Di
mana pembunuhan rahasia jalan terus, penindasan rahasia jalan terus, penganiayaan rahasia jalan terus, tapi ada damai. Ini seperti buaya yang ada di danau. Danau itu teduh, tapi di dalam ada buaya. Seperti itu, keadaan yang tidak ada keadilan. Itu kedamaian yang tidak sempurna. Tidak abadi, umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Kita lihat bagian yang kedua. Ayat 13 sampai dengan ayat 15b, bagian kedua. Gereja sulit mengatasi kelompok konflik adu domba, saudara, sehingga terjadi perpecahan. Ayat 13 sampai 15a ini. Ketika keesokan harinya ia keluar, lagi didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Yesus. Yesus dibunuh oleh kelompoknya karena kelompoknya itu tidak mau Yesus berhasil. Yudas menjual Tuhan Yesus. Di sini dalam kisah ini kita melihat Musa ini datang membela bangsanya, umatnya, ya kelompoknya. Dia peduli apa yang tentara Romawi lakukan terhadap bangsanya, tentara Mesir. Ya dia peduli, tapi saudaranya berkata, "Wah, siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim? Ya, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin kami? Apakah engkau juga membunuh kami?" Itu adu domba saudara, adu domba teman, adu domba di dalam keluarga, adu domba di kampung. Itu sulit mengatasi. Ya, karena itu Musa dia lari. Ya, karena ini masalah susah selesaikan. Karena di dalam keluarga pun, di dalam rumah pun, di dalam kampung, sudah di dalam suku pun sudah ada adu domba, dan ini tidak bisa membelah lagi, tidak bisa selesaikan lagi. Ya, karena ada yang kelompok orang yang sudah pihak dengan Firaun, ya sudah Musa lari. Ya, Musa lari, tinggalkan Mesir, tinggalkan kekayaan, tinggalkan semua-semua, dia lari ke Mesir supaya dia aman di sana, karena dia sulit selesaikan ya konflik adu domba di dalam saudara. Mengapa terjadi begitu? Karena di dalam orang-orang Ibrani yang ada di dalam kekuasaan Firaun itu, mereka kerjasama dengan sistem kekuasaan pada saat ini. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, ya ini susah diselesaikan di dalam dunia ini. Ya, ini sebuah dosa yang sangat luar biasa. Ya, sebuah dosa yang sangat luar biasa yang saat Firaun ada ini. Orang yang membela bangsanya masih lapor lagi kepada orang yang menganiaya mereka. Wah, ini bagaimana ini? Tidak ada harga diri sukunya, tidak ada harga diri bangsanya. Ya, tidak ada harga diri terhadap bangsa, tanah. Nah, ini nomor satu di atas. Daripada semua yang lain, Yesus nomor satu di atas. Ya, umat Tuhan yang Yesus kasih. Ya, Yesus kasih. Sehingga dalam dunia ini tetap ada sampai akhir zaman. Yesus datang baru ini berakhir. Karena tentu suami bisa menjadi lawan istri, istri bisa menjadi lawan suami, saudara kandung bisa menjadi lawan, kampung bisa menjadi lawan, adu domba bisa terjadi. Dan itu adalah strategi setan dalam menuju pembebasan. Ini cara setan, umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Ya, ini yang kita perlu menjaga, supaya
kita sebagai satu orang percaya, orang Kristen, mari kita bersama-sama memandang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan yang telah mati bagi kita. Hal yang ketiga, kita melihat ayat 15b sampai dengan ayat 21-22. Gereja Tuhan dipimpin Tuhan di tengah masa kesukaran dunia ini. Musa sebagai orang yang peduli terhadap manusia. Setiap orang yang peduli manusia itu ada keselamatan. Walaupun dalam kebimbangan, walaupun dalam kesulitan, kesakitan, dalam masalah, dalam kesukaran, orang-orang yang peduli terhadap kehidupan sesama manusia, mengasihi sesama manusia, mendoakan sesama manusia, ya, melawan segala penindasan, penjajahan, mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Mereka ada tetap di dalam kuasa Tuhan. Ya, kita umat Tuhan jangan mengambil hak Allah. Balasan itu hak Allah. Yang penting kita bawa kebenaran Allah di dalam dunia ini. Ya, di mana Musa dipimpin Tuhan, dia pergi ke Midian, tempat yang dia tidak tahu bahasa Midian, kebudayaan di sana dia tidak tahu, tapi dia pergi ke sana. Tapi Tuhan menyediakan tempat tinggalnya, Tuhan menyediakan makanannya, Tuhan menyediakan pimpinannya bagi dia, Tuhan menyediakan segala sesuatu dia. Tuhan Allah proses dia menuju kepada kesempurnaan Allah. Bagi Musa ini, kesempurnaan Allah adalah waktu Tuhan panggil dia menjadi pemimpin. Dulu dia pergi itu kemauan dia sendiri, dia peduli. Ya, mau keluarkan bangsanya dari Mesir. Tapi Tuhan bilang, saya mau proses kamu dulu. Karena kamu ada sesuatu yang belum berubah. Ya, mungkin mentalnya, mungkin skillnya, mungkin pengetahuannya. Ya, 40 tahun lamanya dia diproses Tuhan di media. Ya, 40 tahun. Wah, dia ini orang belajar di Firaun, luar biasa. Dia juga memang merasa, dia sudah tahu pengetahuan. Dia sudah tahu semua pengalaman orang Mesir, dan dia juga turun mau membebaskan Israel. Tapi Tuhan bilang, sabar. Oh, belum waktu. Waktu belum ada. 40 tahun dulu saat proses, Tuhan Allah bilang sama Musa ini. 40 tahun dia di Midian. Di sana dia belajar lagi 40 tahun, 80 tahun barulah Tuhan bilang, kau pergi bebaskan. Ya, siapa? Orang Israel ini. Karena doa mereka, saya sudah mendengar Tuhan Allah bilang. Doa mereka, saya sudah dengar, dan Musa turun bebaskan bangsa Israel ini. Ya, yang ada di dalam penindasan Mesir ini. Tuhan proses kita. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, ada waktu Tuhan membawa kita kepada proses pembebasan secara rohani, secara jasmani. Ya, proses pembebasan itu Tuhan lakukan pada waktu Tuhan, melalui usaha dan pekerjaan kita. Tuhan juga akan memimpin kita di tengah masa kesukaran dunia ini. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita baca ayat 23 dan 24 ini, 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka menyerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakob. Maka Allah telah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Janji Allah adalah janji keselamatan, janji pemulihan, janji berkat, janji urapan, janji tentang segala yang baik Allah janjikan kepada umat manusia. Ya, sehingga doa-doa orang beriman Tuhan dengar, tapi Tuhan akan melihat janjinya.
janjinya itu tepat pada waktunya. Ya, Tuhan mendengar janji itu dan Musa diutus dalam proses Allah. Ya, dan waktunya Israel dibebaskan. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, waktu untuk datang pembebasan kita, waktu untuk datang pemulihan, waktu untuk datang segala yang baik, datang lewat penderitaan, kesusahan, kesulitan, Tuhan akan datangkan waktu yang baik. Tapi di dalam kita ingat Tuhan, di dalam kita ingat Tuhan, umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, inilah Tuhan yang kita sembah, Tuhan itu hidup dan berkarya. Ya, yang di sini kesimpulan adalah setiap orang yang memihak kepada orang tak berdaya, sama seperti Allah mencari kita, Tuhan berkenankan kita. Yang kedua adalah kita selalu mendoakan sesama kita yang dekat, kita tidak adu domba, sehingga tetap doa kita dijawab Tuhan. Yang ketiga, di dalam kesukaran ini Tuhan memimpin kepada orang yang mengasihi sesama manusia di dalam dunia ini. Walaupun dalam tantangan kesukaran pun pasti ada keselamatan. Jawaban Tuhan akan datang melalui perjuangan hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Kayame, STH MA. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengaminkan acara pagi hari ini dengan nyanyi. Kita akan buka dalam nyanyian kemenangan iman nomor 247. Sama.
berjuang.